Oh guys. Apa kabar hari ini di malam Jumat yang ceria? <laughs> Jadi Om Yusa malam-malam baru keluarnya udah habis berbuat apa belum ya dari ketawanya gimana? <laughs> But anyway guys, gua hari ini mau bahas mengenai IHSG di akhir minggu. Kita bahas yang kemarin atau hari ini koreksi kok naik. Gimana gitu kan Potensi cuan saham-saham blue chip Dicicil, buat dicicil ya Buat minggu depan Nah cicil tuh apa sih om Jadi kalau dicicil tuh sebenarnya gini ya guys ya Jadi kalau misalnya saya lo punya uh, 100 ribu gitu ya <gih> Jangan 100 ribu ya Maksudnya beberapa rat uh, 2 juta, 5 juta gitu ya Tapi dicicil gitu ya Karena lo yakin bahwa saham itu akan arahnya naik gitu ya, nah kalau lo cicil kayak begitu, jadi apa namanya lo naruhnya satu-satu, gitu ya. Seperti yang gue bilang, lo mau buka apa namanya konglomerasi bakso kan nggak mungkin lo konglomerasi langsung bulu buka seribu ya kan? Yang namanya ayam geprek Ruben Onsu aja pasti bukanya satu dulu ya. Kalau udah rame baru dia buka rame-rame ya? kalau misalnya kayak gitu terus habis itu baru tuh difranchise ya kan kalau udah jago noh ya ya, ya. oke okay. nah jadi uh, apa namanya IISG jadi kita akan bahas nih lihat YouTube ini sebelum uh, cuhan gitu ya oke okay. Eh, gua ngeliatnya sih besok gitu ya ya oke lah It's a bit, it's gonna be sideways ya Kalau menurut gua, kita tunggu aja sampai minggu ini Di sana, di luaran, di Amerika tuh Kayaknya juga a bit sideways ya Coba kita lihat di sini Eh, hari ini Hari, wah gua lagi kangen sama cutie gua nih Makanya, sekolah gua yang lama ya Na 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 na, terus kita lihat CNBC Na 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 na, 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 na. ya a bit a bit inilah ya tuh lumayan lah hijau gitu ya menyambut kakak Yellen gitu ya. Mudah-mudahan oke okay. Euro apa namanya bank juga oke okay, gitu ya. Oke. Okay. Jadi kayaknya sih masih oke okay ya uh, ininya ya uh, internasionalnya. Jadi santai-santai aja, ya, kayaknya hijau-hijau. Mudah-mudahan besok hijau, kemarin hijau, tapi hari ini merah ya. Hsi-nya merah. Ya menurut gue sih fine-fine aja ya, selama selamanya ya kan, selama jkse-nya hijau ya kan. Nah gitu ya, gitu ya. <laughs> ya. Jadi tadi yang gue omongin guys sebenarnya adalah ini dia udah mau keluar nih, cuman dia merah lagi ya. Tapi masih di atas 6374. Jadi kalau menurut gue sih oke oke aja ya. Selama di atas atas segini ya. Besok mudah mudahan dia lancar naik gitu ya. Atau dia mungkin akan turun lagi ke area 6299 ngetes lagi ya. Semakin sering dites semakin bagus ya. Yang ini, kalau menurut gua, udah dites agak jebol dikit. Iya <laughs> yeah, kan? Jadi kalau menurut gua, looks nice, looks nice gitu ya. Kalau besok dia merah lagi, mudah-mudahan bisa ngetes di sini dan nggak jebol. Berarti di sini strong, lumayan strong ya, lumayan strong. Tapi kalau dia cuma ngetesnya di sini doang, ya abis itu dia bisa di sini ya, udah. Mudah-mudahan lanjut lancar jaya. Oke okay, guys. Ya, overall, overall, kalau gue melihat, uh, ya deket-deket lah gitu ya, jadi kita hati-hati. Dan minggunya, jadi kalau menurut gue sih, 65, 66 kita udah harus hati-hati ya. Mungkin dia akan koreksi lagi ya, dan waktunya pas banget ya di bulan Februari. So, kalau menurut gue, aman-aman aja pasang SL-nya gitu ya, apalagi yang punya udah ratusan persen gitu ya, santai aja ya. Lalu abis itu, Uh, apa namanya kita lihat uh, ininya ya yeah. SC ihsg ya yeah. hari ini masih oke okay, masih oke okay. 7.27 so should be alright gitu ya dibandingkan yang lain ya jadi cuman hati-hati nanti di Februari Maret mungkin oke, okay. Maret April Mei hati-hati ya. Oke, okay. kalau berdasarkan statistik. Tapi kita lihatlah besok gimana. Kalau dia koreksi di Februari sih it's gonna be good gitu ya. Kita lihat nanti. Lalu setelah itu uh, apa namanya? Kita lihat cacing. Cacing mau ya Tadah. Oh ya. Yeah. Buat beberapa jadi Teman-teman gua ya lagi ada yang OTG ya. Jadi teman-teman gua uh, sarankan hati-hati ya. Jadi buat teman-teman gua yang denger hari ini tune in gitu ya, lagi isolasi mandiri, cepet sembuh ya bos-bos, bro-bro gitu ya. Dan stay positive thinking, jangan mikirin apa-apa. Gua tahu di kamar tuh susah banget ya mikir naik positif gitu ya. Ingat aja kalau cuan itu gue, ya kan? Dan kalau kalian lagi cuan inget aja cuan-cuannya, ya kan? Jadi jangan ingat yang merah-merah ya. <laughs> Oke. Okay. Lanjut ya, lanjut. Lanjut. Mana dia? Oh, ini dia. Langsung kita set set CCIDX composite. Nah. Oke. Okay. Eh, okay. mana keduluan? Ah, ini dia. Ya. Yeah agrinya ke sono gitu ya konsumernya mulai naik manufacturingnya mulai naik gitu ya lalu ada finance asik ada basic industry juga lumayan ya infrastruktur juga lumayan overall sih kalau menurut gue sih oke okay ya coba kita lihat CCSX manufacturing menu mana sih Sun nulisnya ah nonton nah, nah, gue bikin bikin susah dah <laughs> Oke, okay, silakan ya Oh, ada INKP Eh, kok begini bentuknya? Ada INTP, ada KPU oh, Waduh Wadidaw, gitu ya Oke okay. Lalu setelah itu kita lihat uh, Apa namanya? Uh, wow, wow 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 ini kayaknya agak agak, agak, agak error nih agak agak error oke okay. sip kalau gitu kita lanjut ya yang tadi apalagi agri ya ccsx kayaknya sih cuman sim doang ya kalau nggak salah hari ini ah ah, ah ah ya lumayan lah ya yang ini ya ini nggak ya oke okay. sip kita lanjut, guys. Lanjut kita ke area SP. SP gue sih masih belum berubah ya, guys ya. Tapi gue akan melihat bahwa satu hari ini kita nggak pakai trading view. Ya, gue lagi kangen sama Amy Brokerku. Ami Ami ini masih oke okay ya, masih di atas Hoki. Ewika eh, masih oke okay kalau menurut gua tuh, ya. Oh nanti jebol setelah SWF Om, apa-apa segala macam ya pasang SL aja cuy. Pasang SL-nya di mana nih? Titik pantulnya 1960 ya atau di bawah 1875. Oke. Okay. Lalu hoki Hari ini masih T masih sideways ya guys ya. Kalau menurut gua kalau dia tembus dari atas masih. Tapi ini bentuknya juga sama ya naik tapi merah. gitu ya, kita tunggu aja besok akan dia naik lagi atau enggak ya. Kalau menurut gue mudah-mudahan naik gitu ya Kalau SL kalian taruh di 1050 eh, Di bawah 1050 Lalu di bawah 923 Lalu setelah itu ada TPIA Sayangan Om Yusa lagi Udah biarin aja ya Oke, mau diambil boleh nggak Om? Jangan diambil ikut-ikutan Karena SL-nya kalau mau ambil 9732 Mungkin targetnya 1127 Kalau kalian mau ambil di sini boleh Ya, tapi ada peluang nanti koreksi, ya. TCPI yang tadi gue bilang, hati-hati, ya. Tapi gue berharap dia akan mantul di sini. Karena setelah breakout lumayan lama, dia mantul di sini. Boleh diambil lagi, gitu, ya. Tapi kita lihat juga harga call, gitu, ya. Lalu setelah itu ada BBCA. BBCA, lumayan lah, ya. Mudah-mudahan naik, gitu, ya. Lancar jaya sih kalau menurut gue, sih. Selama kayak begitu, uh, apa namanya. Lalu ada Antam. Antam udah breakout merah Om hari ini wajar wajar santai aja gitu nggak ada masalah <laughs> lalu ada Inko Om Inko Inko juga sama ya wajar wajar udah breakout hari ini merah gampang mudah-mudahan nyampe ke 7400 or 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 seteng sepuluh ya nggak usah deh sini 9303 ya mudah-mudahan Oke okay lanjut guys, lanjut setelah itu ada hmm. ini mulai seru ya tadi konsumernya kita lihat ya ada Unilever ya, nah ini nih guys Unilever ini ya kalau dia hari ini atau besok mantul ya ini nggak perlu gue kasih celana dalam ya tapi mungkin gue kasih celana bebek <laughs> ya, kalau dia mantul besok guys ya, monggo dibeli ya atau kalian trap aja di 7514, target area 8107. Ya, itu Unilever. Kalau dia mantul, ingat dicutit, eh dicutit. Dicatat ya. Sama juga ini. Kalau dia mantul, karena gue ngelihatnya nih kayak gini-gini nih guys ya, dia masih bakalan turun nih. Mudah-mudahan turun cuma 9509. Kalau dia mantul boleh diambil. Kalau dia belum mantul jangan dolo. Lalu setelah ICBP ada INDF, INDF ya juga sama ya. Kalau dia breakout dari area 7042 monggo sampai 7347 SL-nya 6704 ya. Lalu setelah itu ada truk, truk truk copet aja guys copet aja hati-hati besok Jumat ya copet aja lalu ada sim simpak ah ini SL kalau besok dia mantul guys boleh diambil di 452 target area di 500 SL kalian taruh di bawah 431 ya lalu setelah itu ada link kan udah gue kasih tahu ya Besok mungkin koreksi dulu ya. Kalau dia koreksi dulu, tungguin aja di 2868. Ya, kalau besoknya hari Senin dia mantul, boleh diambil atau di trap gitu ya. Target area 3300 ya. Lalu setelah link, kalau kalian mau nyopet boleh Om. Ya boleh aja kalau mau nyopet, terserah. Nah, copet tuh apa Om? Fast trader, fast trader. Lalu ada ADES. Ada, ada copet aja juga ya guys ya Bisa apa namanya Kalau misalnya kalian mau uh, swing Ditungguin aja daerah-daerah 1763 ya Mudah-mudahan besok kalau ada koreksi setelah dicopet gitu ya Mungkin bisa ke 1800 atau 1753 nya Oke lanjut guys lanjut Setelah itu ada list Lisap, lisap, ya kan? Akan terlihat seksi kalau di atas 1372, ya. Tapi SL-nya kalian taruh di 1335. Kalau kalian mau ngambil boleh nggak Om? Boleh aja tapi hati-hati dengan pentokan di 1361, ya. Oke. Lalu guys, lalu ada WWPA. Yang pertama titipan B. titipan B Ombe ya Titipan ombe katanya Besok mungkin mantul ya guys Kalau menurut gue sih titik pantulnya 1753 ya Kita lihat aja besok gitu ya Daerah-daerah sini 1753, 1780 mungkin bisa mantul Kalau dia mantul boleh diambil sampai ke 2200 atau 2017 SL-nya ditaruh 1661 Kalau dia turun guys besok Tungguin daerah 1645 di hari Senin ya SL kalian taruh di bawah 1500 oke okay? Oke Lalu setelah itu ada Wika udah WSBP cuy WSBP WSBP Nah mudah-mudahan tembus dari 334 Bisa ke 362 atau ke 400 Lalu ada Wetong Wetong guys Wetong SL ditaruh di 390 Target area 521 Buy area di 452 Lalu setelah itu ada PTPP, PTPP juga sama ya guys ya. Kalau dia mantul 1988 ke 2400. Lalu setelah itu ada apa lagi ya? Eh, kecil sekali, kecil kali, kecil kali. Ya, ya nah. Nah, 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 nah. Oke. Okay. Lalu setelah itu ada PPRE. Ya, belum kurang seksi ya guys ya kalau gua ya. Adi, Adi masih bisa mantul ya guys ya. Mudah-mudahan 156 Hati-hati kalau kayak gini, kalau dia misalnya kayak gini Mungkin ada pantulan nanti di 17.04 ya So be careful guys Lalu setelah itu ada BBTN BBTN ini kayaknya mau jalan ya. Dia setelah breakout, dia tes dulu sini. Sama nih, kayak IISG gitu ya. Kalau dia mantul, uh, apa, tembus dari 1963, bisa ke area 2173. SL ditaruh di 1814 ya. Lalu setelah itu ada IPCM. IPCM, copet aja ya. Lalu ada LPKR. LPKR juga sama kalau tembus dari 235 mungkin bisa karya 260 atau 270 ya. SL kalian taruh 217. Lalu setelah itu ada pegas. Pegas masih korek apa namanya? kok koreksi ya sideways di atas MA20 menurut gua oke. Okay. Kalau dia lebih seksi lagi kalau di uh, tembus dari 1907 bisa ke area-area 2200. Kalau saat ini gimana Om? Coba kamu tunggu di sini 1670 ya. SL-nya kalian taruh di 1627. Lalu setelah itu ada tebik Tebek, tebek, mudah-mudahan sampai ke 2232 gitu ya. Lalu setelah itu ada TOWR, TWR ya yeah guys, mudah-mudahan sampai ke area 1051 dan 1100 ya. SL kalian taruh di 998 by area di 1025. Again guys. Ya. Yeah. Lalu setelah tebik tower mark Eh, Marky Mark. Nah, boleh nih dibeli ya guys ya. SL eh, buy di 1201, SL ditaruh 1127. 1127 target area 1461. Lalu ada ESA. ESA juga sama ya. SL ditaruh 228 buy area 258. Mudah-mudahan sampai di area 296 atau 300-nya. Lalu setelah ESA ada Teens. Tins Om Yusa Tins gitu ya Mudah-mudahan uh, lancar ke 273 Hati-hati ya guys ya Dia belum tembus high nya lagi gitu ya So jadi masih ada kemungkinan koreksi Lalu ada nikel Nikel guys SL ditaruh di 1508 Kalau dia tembus 1822 gitu ya Mungkin dia bisa ke area-area sini nih guys 2523 dan 3124 Oke okay. Lalu ada Arto. Selamat ya Mbak Wiwit udah apa namanya? peserta kelas gua ada yang cuan dari arah. Jadi jualnya di sini, bukan belinya di sini ya. Jualnya di sini ya. <laughs> Di sini nih kayaknya. Oke. Okay. Sip. Lalu ini mah gimana Om? Copet aja udah. Lalu setelah itu ada Dian, hati-hati ya tapi besok ya buat copet-copet. Bisa kena rampok ya. Ini juga copet aja. Lalu setelah itu ada ASI, ASI kudu sabar-sabar ya guys, SL ditaruh di 6940, 6490, 6313, kalau dia jebol 699, bisa ke 7600. Lalu setelah ASI ada IPCC, copet aja. Lalu ada J Sky. J Sky ini lumayan ya, lucu ya. Dia udah breaking out dari sini. Kalau besok dia mantul lagi atau dia koreksi dulu terus mantul, oke okay banget. Diambil target area di 283 ya. Kita lihat tunggu besok. Kalau menurut gua, mungkin dia bentuknya kayak gini nih ya, 274. Jadi akan ada doji dikit banget ya. So kalau gua sarankan buat yang copet, copet aja. Fast trader. Dan tapi kalau untuk yang swing, tunggu dulu ya so, Nanti aja tunggu tunggu koreksi guys tunggu koreksi lalu ada bull bull juga seru nih guys ya kalau dia nggak tembus dari 408 ya tinggal kita trap aja daerah-daerah sini ya target area 489 ya oke lalu setelah itu ada BNI BNI guys SL ditaruh di 369 target areanya di 472 kalau dia tembus bisa ke area-area guys 200 ya Oke lanjut setelah itu Ada BJBR BJBR SL sama ya 1544 dan 1481 Kalau dia tembus dari 1733 targetnya 1914 dan Ya kalau 1914 dan kalau misalnya dia lancar ya guys Mudah-mudahan sampai 2331 Lalu setelah BJBR ada Jepfa. Jepfa guys, Jepfa. Ya, SL ditaruh 1388, mudah-mudahan bisa tembus 1801. Kalau misalnya dia bisa tembus, maka target area 2325 ya. Lalu setelah itu ada ASJT. ASJT guys, ASJT. Ya, SL ditaruh ini masih Nah ya, ini udah breaking line ya, mudah-mudahan ya, ini naik line ya, kita tunggu koreksinya daerah sini 244 terus jalan ke atas ya, hati-hati ya guys ya, kalau misalnya kayak gini suka kadang-kadang pulse break ya, kayak begini, tapi kalau misalnya enggak, ini sih bagus untuk dicopet ya, just bisa ke 230 ya, eh 298, lalu setelah ASJT, ya. Setelah ASJT, oke. Okay. Setelah ASJT ada APLN Citra, BBHI APLN, ya kalau dia tembus nih guys, ke arah 210, monggo dibeli, target areanya bisa ke 243. Lalu setelah APLN ada Citra, pulang ke Citra ke... <laughs> ya. SL ditaruh di 987 ya. Baik, kalau misalnya di k 1137 target area 1237 atau 1500 ya. Setelah itu ada BBHI. BBHI guys, SL ditaruh 875, mudah-mudahan santai naik ke 1994 atau ke 1300. Lalu setelah ada BBHI ada EMCN MCn SL ditaruh di 1200 target area di 1394 baik kalau misalnya dia tembus dari area 1265 dan baik lagi kalau tembus dari 1326 ya Lalu setelah MCN ada mayora Mayora bentuknya juga agak aneh ya SL-nya ditaruh di 2762 gitu ya baik kalau dia mantul di area-area 2912 target areanya 3138 ya. Lalu setelah itu guys ada BBRI. ngantuk ya. Malam-malam kayak gini ya, gue tuh udah tua. <laughs> ya. Koreksi kok naik gitu ya. Mudah-mudahan besok mantul ya 48 mudah-mudahan ke 5172. Lalu setelah itu ada BBNI. BBNI juga mudah-mudahan mantul ya kalau mantul 166816 mudah-mudahan bisa kebeli ke 7569 SL ditaro di area 6666. Lalu setelah itu ada BMRI, BMRI juga sama ya. Koreksi dulu lalu mudah-mudahan lancar jaya ya. Kita tunggu koreksinya dan atau tunggu mantulnya ya. Kalau udah mantul boleh beli SL-nya taruh di bawahnya titik pantul tersebut. Lalu setelah itu ada INKP, ya sama ya koreksi dulu, mudah-mudahan lancar jaya naik ke atas, hati-hati kalau dia memang nggak bisa tembus dari 14332 nya. Lalu setelah itu ada tekim, tekim juga sama ya guys ya, lagi koreksi dulu, kita tunggu aja 13218, or kalau dia tembus 14326, target areanya guys, kalau misalnya kayak gitu. Nah, masih jauh ya. 16711 atau 18848. Ya, lalu itu Tekim, lalu ada PTBA titipan nih ya. Oke. Okay. Bentuknya sih udah lucu ya. Mudah-mudahan dia bisa tembus dari 3120. Kalau dia bisa tembus dari 3210, target areanya 949 3100. Jadi kurang lebih 1800 kalau dia bisa tembus dari sini Mungkin akan ke area-area 5 9 Wow Kalau dia area-area ya Oke langsung abis itu TLKM TLKM SL ditaruh eh, SL ditaruh di 3390 nih terus-terusan di sini terus ya. Jadi Mungkin baru bisa tembus di area 3.600 tapi SW-nya 3.400, 3.300, 3.900 ya. Hati-hati ya. Lalu setelah itu ada ISAT. ISAT guys, ini sih kayaknya mau jalan ya. Mudah-mudahan dia besok ijo. Kalau ijo guys, bisa tuh ke area area 9.000 sih. Oke banget ya. Lalu ada ITMG. ITMG Ya, mudah-mudahan lancar jaya bisa tembus dari 14952. Ada Adro, Adro juga sama, mudah-mudahan bisa jalan ke 1517. SL ditaruh di 1368 kalau dia mantul ya. Udah itu aja. Lalu apa lagi? Adro dan Indi. Indi sama ya, kalau dia bisa tembus 1807 baru attractive enough gitu ya. Harum. Sama ya guys, nah ya, udah dua kali, mudah-mudahan lancar sampai 4953. MDKA sama lagi koreksi ya, kalau dia mantul, mungkin bisa ke 2832. And beyond ya. So itu aja dari gua guys, mudah-mudahan berguna ya. Dan gua rasa nggak bisa lama-lama, so 20 menit aja. Selamat malam guys, karena gua juga ngantuk sih. <laughs> Selamat malam guys, see you. Bye 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 mà weekend nha, nhà bye bye